Betul tak orang? Kalau kita niaga, maaf akan ini. Kita kena bayar leher tiap-tiap tahun. Betul tak? Sewa kena bayar tiap-tiap bulan. Ini saya tak payah sewa, saya tak payah fikir kota, saya tak fikir pasal pekerja. Dah, pihak minyak. Saya yakin. Itu sebab perempuan tengok ramai pemain-pemain dalam bidang ini orang Melayu. Kerana kita tahu kita keterbatasan modal. Tapi kita ramai. Gunakan keramaian. Contoh ada saudara-saudara tak pandai. Maka hari ini saya datang saya nak bantu semua ni. Sebab kakak-kakak semua dengan satu kumpulan dengan saya. Amin. Amin. Allah hantar saya untuk bantu saudara-saudara saya dan juga sama satu kumpulan. Betul tak? Jadi insya-Allah lepas ini saya janji dengan Lin kita akan buat satu program di Kuala Lumpur, akan cuma ajak orang saja. Boleh? Boleh. Dengarkan belajar-belajar. Boleh? Boleh. Jadi itu saja saya nak sampaikan malam ini. Jadi itu yang penting bagi saya penting ialah pertama kak keluarkanlah sedikit modal demi untuk diri sendiri. Kata Nabi apa nama amal lebihnya? Itu saja. Apa kita nak buat katanya? Kalau betul-betul kita niat nasihat, ya Allah, aku keluarkan modal sebanyak waktu untuk diri, ya Allah, demi untuk kesihatanku, ya Allah. Niat kan? Ataupun, ya Allah, dengan modal dan 210 ini, insya Allah, Allah akan menggandakan rezekiku. Niat gitu. Dan saya niat saya dua. Pertama, saya niat lah. Saya nak buat ni, kak, kalau ikut saya, saya dah bosan lah. Iya, kak. 30 tahun. Sampai orang panggil saya tak ada lain. Kau ni kalau datang mesti ada barang. Ada barang. Adik-adik saya dah tahu dah. Kalau saya datang lama ini jemput. Tak tahu tu. Tak tempat angin lah, burung lah, susu lah, susu kambing, susu lembu. Macam-macam. Saya rehat. 5 tahun saya rehat. Saya rasa macam muak. Tapi Allah maha kuasa. Kali ini lah. Kawan saya lama, kawan isi saya lama, isi saya itulah kawan dengan dia kan. Kita dah lama dalam bidang ini. Isi saya kak datang rumah, dia kata, yang nak buat ni. Saya bilang, tak lah, saya buat ni, nak biar dia dengar. Dia dengar dia live. Betul dia dengar, biar dia tahu siapa suami dia. Saya buat ni demi Allah untuk isi saya. Alhamdulillah. Saya sendiri, kawan, demi Allah juga. Saya sendiri boleh survive. Saya masih boleh nyanyi lagi, no problem. Masih. Tapi saya fikir dia sebab dia nak tingkah dari mana? Pendapatan dari mana? Fikir. Dia perlu ada income sendiri. Betul tak? Betul. Dia masih muda pula. Saya boleh risau je. Risau je tak kan, Mama? Jadi, saya cara dia, okeylah. Saya, kerana saya tanggungjawab saya, okey. Saya bantu dia. Bantu apa tuan? Tenaga lah. Sebagai suami betul tenaga lah. Ya bang? Jadi kalau tuan-tuan ada suami pun galakkan dia, insyaAllah kita bertemu. Okay, tinggal untuk doakan dia. Infakkan dia. Jadi saya minta kita sama-samalah bersama dalam jika Allah nak bantu kita insyaAllah. Rezeki ini pun Allah yang tentukan. Segala-galanya Allah tentukan. Betul? Jadi di akhir mari kita berdoa. Saya suka berdoa di ujung-ujungnya. Kita doa sebab apa-apa pun kita mohon pada Allah. Kita mula yang baik, insya-Allah kita niat yang baik, Allah akan bantu kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله يا الله يا Tuhan آمين kami bantu malam ini ya Allah engkau yang tentukan ya Allah segala gerak hati kami nafas kami dunia hati kami engkau yang tentukan ya Allah ya Allah limpahkan rahmat-Mu pada kami ya Allah ya Allah pandanglah kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah bantulah kami ya Allah. Bantulah kami untuk sehat, ya Allah. Jadikanlah produk ini sekadar asbab saja untuk sehat, ya Allah. Yang membantulah kami dengan sisi kewangan kami, ya Allah. Kami sedar, kami susah, ya Allah. Kami terpaksa berusaha, ya Allah.
Engkau sebabkanlah ini sebagai modal kami untuk berniaga, insyaAllah. Dan seterusnya, ya Allah, bantukanlah suami kami seandainya masih hidup. Isteri saya masih hidup, suami isteri kita. Dan ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Seandainya kami masih susah, masih tidak boleh membantu ibu dan ayah kami senang, ya Allah. Itu adalah kelemahan kami. Maka ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu, bukalah pintu rezeki-Mu dalam benda kami biaris ini, ya Allah, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, alhamdulillah, taqabbalallahu minkum. Amin. Boleh ya, jadi insya Allah ya.